Aduh, tidak ya, mungkis-mungkis ya tekan gini. Alah, mas, ya. Ya, wis sesok kawin nih, apa-apa rasa penuh. Kalau kamu mau lihat suasana baru, siap. Tempatnya di tengah desa, masuknya agak sedikit jauh, tapi di tengahnya ada suasana yang menarik. Mungkin orang tidak tahu melihat bahwa ini ada di Kabupaten Semarang, namanya Sepakung, terkenalnya dengan Ondo Langit. Nanti kamu lihat Ondonya di langit. Nah, belakang saya ini ada tempat selfie, nah, kita lihat ke sana. Ini kenapa jenengnya? Jembatan Kepompong. Jembatan Kepompong. Nah, orang kalau mau masuk ke sini, dia harus pakai safety belt. Pengaman semuanya, dan sudah bagus. Jadi pengelola tadi sudah sampaikan kepada kita, auditnya per 3 bulan sekali. Per 3 bulan di maintain, ya. Ada maintenance-nya, dan kemudian selalu dicek. Bahkan seling-selingnya itu dia akan diganti satu tahun sekali. Kita lihat yang di sana. Ya. Ini ada tempat sampahnya yang mudah-mudahan nanti masyarakat bisa diedukasi mana yang plastik dan mana yang sampah organik. Tapi bagus dijaga kebersihannya. Siap. Dijaga terus nggih, Pak nggih? Siap. Kebersihan harus nomor satu. Siap. Jadi nanti selalu ada yang patroli kebersihan. Siap. Sehingga terjaga terus menerus. Guys, kebersihan. Buat dia kendeli. Ini kendeli mau prestasi iki mau. Lho, Mas, ya. Iki badhe mundut. Ya Mas, ditekokke wong tuamu. Alah, Mas, ya. Ya, wis sesuk kawin ner apa-apa rasa ngono. Ayo yar melalui iki. Eh Mas, tolong. Dari sisi landscape-nya punya potensi untuk didesain jauh lebih indah. Maka saya membayangkan kalau ada profesional yang mau menjadi relawan. Sekali lagi, profesional tapi mau zakat. Zakat ilmu pengetahuan, zakat keahlian, ekspertisnya dibuat di sini, maka saya membayangkan para planolog, para perencana, arsitek, terus kemudian mendesainkan landscape ini yang cukup bagus, saya rasa-rasanya akan melihat ini jauh lebih indah ya. Terus kemudian desain besarnya seperti apa, meskipun nanti cara berinvestasinya bisa dilakukan secara bertahap, maka kami mengundang para relawan mau nggak membantu tempat wisata Sepakung ini untuk kita kembangkan lebih baik lagi dengan ilmu pengetahuan sehingga orang datang ke sini tingkat wow efeknya akan lebih tinggi.